CT50 lagi sama CT12. Ini saya kasih 10 volt ini. Jadi ini saya coba sekarang. Ini udah hidup. Ini short startnya ini. Sekarang ini dilihat. Ini. Ini yang setrum CT. Ini guys, ada trafo 40 ampere mau dimodif lagi. Ini trafonya, ini black head bond 40 ampere, ini bond bardir, ini mau di setrumnya yang 65 56 ini mau saya turunkan jadi 47 apa 50 nanti. Dan ini mau bikin CT lagi, digulung lagi, dikurangi kawatnya yang CT65 sama 656 ini dijadikan CT47, baru digulung ulang lagi ini pakai kawat ini. Belum ulang. Bikin CT lagi. Yang ini CT47. Jadi bikin lagi CT47 lagi begitu. Supaya mantap malam bikin power besar. Ini. Power besar ini. Ini gambarnya ini. Tuh. Coba sekarang saya gambar di sini. Dan ini gambarnya, ini contohnya begini. Ini 0 220 240, yang ini yang merah ini 240, yang kuning ada 0. Ini bikin lagi begini CT47 bikin 47 volt yang itu ekstra. Misalnya kan itu 15, ini 15. Nanti bikin lagi CT, bukan CT, men CT ya, 12 volt ini buat dipasangin. Hasilnya ini begini. Hasilnya ini aja, ini hasilnya. Nah sekarang saya tambah ini, tambah CT lagi begini. Ini mesin ke sebelah, ini mesin ke sebelah, kanan kiri RL ini nanti. Itu malah mantap nanti ini. Pakai power 10.000 watt nanti. Sekarang kita kerjakan. Ini yang luar sudah lepas dalam tahun itu. Ini kalau walaupun nggak pakai beban trafo aja, ini listrik 900 turun, meteran turun. Ini harus dipasang short start supaya nggak turun. Kalau mau tes nanti. Ini yang CT65 ini, kabel yang biru-biru ini dilepas dulu. Oke, ini kawatnya yang dilepas, ini juga ini kawatnya dilepas, ini mau diukur ukurannya gitu. Nah ini yang mau digulung, kawatnya ini yang mau digulung, kita coba dua puluh, jadi sama, mau bikin CT lagi. Ini mau saya tes, ini setrum 50
yang 56 saya kurangi dulu. Ini saya coba dulu nih strumnya. Pakai short start ini. Supaya enggak meteran turun. Ini saya colok strumnya di sini. Colok laser. Ini awas gandeng. Ini pindah dulu, nah gitu. Mungkin 50 pol aja itu. Ini 50 pol nanti, ya Pak. Ini. Bisa kelihatan ini. Sudah saya nyalakan, setnya sudah nyala, dicetik berarti sudah tersambung itu di sana. Setnya ini sudah nyala. Ini kamu pegang, lihat tes ini, ya biar lihat. Dicetik 50, itu dua ya. Dikurangi satu putaran lagi. Ya, satu putaran lagi. Dimatikan dulu. Pas ya, strumnya gimana ini ya, tadi kurang berapa gulungan ya? 4 ya putar. Oh 3 4. Tes lagi, nyalakan lagi. Ini keluar berapa? 49 atau 50? Udah 50 itu. 50. Ya, udah 50. Dikurangi 56 dikurangi 4 gulungan jadi 50. Yang tadi ke 56 ke 65 7 gulungan. Ini supaya enak, kalau belajar begini enak guys. Ini tanpa rumus langsung dikurangi aja, dihitung gitu aja. Berapa lilitan. Kalau 9 bikin strum 11 pol, anggap aja 12. Ini kurangi 4, nah udah. Di atas. Ini yang gulungan 50, 56 saya kurangi 50 sudah selesai ini. Sekarang dibungkus lagi, kasih pengaman, baru gulung lagi CT 50 lagi, iya, supaya mantap. Sama bikin CT 12 nanti. Ini pembungkusan sulasi ini. Ini belum selesai ini. Bapak-bapak ini bapak, ini mantu, itu yang gulung itu yang punya trafo, nanti bikin amplinya juga yang punya ini. Yang punya namanya Pak Awaludin. Gulung awal
dari nol dulu. Bukan nol, nanti ini keluar 50 volt CT di tengah nanti. Ini yang 50 yang mulai awal ini. Ini mulai ditarik itu. Kita bantu dulu. Dilepas dari sedikit-sedikit. Ini kalau kawat besar harus tangan harus di pakai sarung tangan ya. Panas ini kalau tadi. Ini harus kencang nariknya sampai kendor. Saya kak sebentar ini rasanya nanti. Sudah ada belum bertambah banyak belum ini sudah bikin setengah. Ya, 50 ya. Nanti di celas lagi. Ini tolong yang melihat ini tolong di subscribe, like, komen dan lonceng ya. Supaya mantap ini. Supaya bersemangat untuk kerja. Untuk bikin konten lagi, tunggu berikutnya sampai dirakit sama di powernya lah. Berlaku, meh kartun berlaku, meh kartun. Orang-orang beda sana-sana, dia itu ada urusannya. Terus nama saya pakai telah jadi terlupakan. Ini nyulasi yang keliling ini. Karena CT yang sebelah masih kurang, jadi harus ditutup nyulasi supaya aman. Ini sudah selesai, saya tes nih. Ini ke sini 50. Ini CT-nya ini. Ini yang kawat satu ini. Ini ketemu 50 juga. Itu 50 itu. Tinggal bikin ekstra yang 12 volt. Oke. Ini aslinya strumnya ini yang lama. Yang lama aslinya begini. 65 56 CT 65 56. Ekstranya 15 CT. Nah, sekarang saya rubah gulungannya begini.
CT 50, bikin lagi CT 50, CT 15 tetap, yang aslinya, yang ini saya bikin CT tadi ini, di mana pulpennya ini. Ini is 12, ini CT, dan ini 12. Ini hasilnya begini, 12 CT ini dipasangin, ini apa, kipas ini satu gulungan putaran di trafo ini 1 volt, jadi kalau 50 volt, jadi 50 kali, ini 50 kali, itu aja udah. Ini sekarang sudah selesai gulungan tadi, CT 50 lagi sama CT 12. Ini saya kasih 10 volt ini. Ini saya coba. Ini udah hidup. Ini short startnya ini. Sekarang ini dilihat. Ini yang setrum CT 10 12 sudah cukup ini. Ini 9,25. Sampai sama ini. Sama yang ekstra, yang ini CT 50 itu 50 yang bikin baru ini, sama sebelahnya sama 50. Nah yang ini yang aslinya 50 ini, yang aslinya rawat jangka begini 50, sama ini 50 juga ini. Selesai, mantap bos. Terima kasih.